Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Vera. Di video kali ini, aku mau sharing tentang morning skincare rutin aku. Kalau kemarin aku udah pernah ngebahas night skincare rutin aku, kali ini aku mau ngebahas morning skincare rutinnya. Nah, kalau kalian penasaran, tonton video sampai habis ya. Terus sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, di sini aku ngebahasnya mau secara detail, jadi biar kalian tuh tahu apa aja sih skincare yang aku pakai khusus di pagi hari. Karena buat aku skincare pagi dan malam itu beda ya, karena dari serumnya, terus kalau siang harus pakai sunscreen kayak gitu. Nah, jadi aku mau ngejelasin semuanya gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang sama kayak facial wash. Ini facial washnya aku pakai pagi dan malam. Jadi nggak ada yang berbeda gitu loh kalau untuk facial wash gitu. Dan ini juga udah aku jelasin di video aku yang di net skincare gitu. Next, untuk toner aku tetap masih pakai Nasivik gitu. Walaupun kadang-kadang aku pakai hydrating toner juga, tapi entah kenapa sih aku lebih suka pakai si Nasivik ini karena bikin kulit aku tuh jadi terlihat lebih cerah, lebih glowing kayak gitu. Next, untuk perseruman aku di sini memakai 3 serum seperti biasa. Kalau di net skincare kemarin aku juga pakai 3 serum. Yang pertama, ini layer pertama ya. Aku pakai Lemonade Waterless Vitamin C. Ini dari Something. Terus ini itu gunanya untuk membantu nge-boost vitamin C gitu loh. Jadi vitamin C itu bagus banget dipakai di pagi hari. Apalagi ini waterless, jadi dia kayak bener-bener pure vitamin C gitu. Karena kebutuhan di pagi hari itu kayak kulit kita tuh emang harus di-prepare secara bener gitu loh. Jadi kayak misalkan vitamin C itu emang bagusnya dipakai di pagi hari gitu. Jadi biar kulit wajah kita tuh terlihat lebih cerah, lebih glowing. Ini juga membantu untuk mengurangi hiperpigmentasi pada kulit wajah kita gitu. Misalkan kalau kalian yang punya flek-flek hitam atau bintik hitam kayak gitu, ini bisa banget pakai si vitamin C ini gitu. Ini aku juga udah pernah. Ini aku juga udah pernah bahas di video aku waktu itu aku review si waterless ini ya gitu. No. Moka, turun. Oke, untuk next serum ini ada layer kedua. Aku pakai Revive Potion yang kayak gini. Ini tuh dari Something juga. Ini termasuk serum terbarunya Something gitu. Nah, ini tuh bagus banget dikombin sama si vitamin C ini, bikin ngeboost kulit wajah kita jadi lebih cerah gitu loh. Jadi Revive Potion ini gunanya untuk mencerahkan kulit kita, jadi dia emang bagus banget sih dikombin sama si vitamin C ini. Terus ini juga bisa untuk mengatasi hiperpigmentasi, jadi emang lebih bagus lagi kalau digabungin sama si ini vitamin C gitu. Jadi kayak dia tuh lebih potent aja gitu loh khasiatnya gitu. Terus di sini tuh juga ada alpha arbutin, terus bakuchiol dan sabi wetnya, jadi membantu mencerahkan kulit wajah kita. Terus juga bisa untuk mengatasi kerutan pada kulit wajah kita, karena kalian tahu sendiri kan bakuchiol itu fungsinya tuh hampir sama kayak retinol, cuman dia lebih mild gitu. Oke, next layering yang ketiga, ini serumnya dari Something juga. Ini yang 10% niacinamide moisture sabi bit max brightening serum yang kayak gini. Kalian tahu sendiri ya, niacinamide yang 10% ini emang bagus banget pokoknya untuk mencerahkan kulit kita gitu. Jadi tiga serum ini tuh kombinasi yang sangat cocok banget untuk kalian yang punya kulit kusam kayak gitu, yang punya kulit hiperpigmentasi atau ada bekas-bekas jerawat yang item-item yang susah banget hilangnya gitu. Kalian bisa banget kombinasiin tiga serum ini. Ini aku jamin pokoknya kalian bakal ngerasain sendiri perubahan muka kalian yang begitu dahsyat gitu.
gitu. Maksudnya emang bener-bener kelihatan gitu, jadi lebih cerah, tapi bukan cerah yang kayak gak masuk akal gitu kalau kayak putih mukanya doang gitu. Ini cerahnya emang yang glowing, yang flawless, yang kayak gitu, kalian ngerti lah ya pasti. Next, untuk moisturizer aku pakai dari si Something ini, yang Ceramic Skin Saviour. Ini yang model tubenya. Aku seneng banget sih karena mereka ngeluarin kemasan tub. Karena kemarin tuh kan yang di jar itu, kalau yang ukuran 25 ml-nya itu menurut aku susah banget sih. Kalau yang di jar yang gede, yang ukuran 50-nya itu enak banget kan, cuma tinggal dipencet doang. Tapi kalau yang untuk traveling itu kayak susah aja tuh gitu, harus dicolek-colek kayak gitu. Kalau ini tuh enak banget, jadi tinggal pelototin aja gitu. Bener-bener higienis banget sih. Nah, itu aku pakai ini moisturizer-nya karena ini tuh ada kandungan merin kolagennya, jadi itu bisa untuk anti-aging gitu. Karena emang aku tuh butuh banget skincare yang ada anti-agingnya gitu. Oh ya, ini udah pernah aku review juga ya, nanti kalian bisa langsung lihat di video aku sebelumnya gitu. Oke, next untuk sunscreen aku pakai Holy Shield dari Something. Ini tuh SPF-nya 50 plus PA plus 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 gitu. Ini aku baru nyobain sih, karena selama ini aku kan pakai sunscreen-nya si L'Oreal itu ya. Jadi aku baru cobain ini. Ini juga belum habis sih, udah tinggal dikit gitu. Sejauh ini aku cocok, cuman ini tuh agak keputihan gitu loh di muka aku. Jadi kayak ada white cast-nya gitu, tapi dia nunggu beberapa saat dulu biar dia kayak ngeblend gitu di kulit muka kita. Nah, itu tadi adalah serangkaian skincare di pagi hariku. Jadi kalau kalian misalkan lagi bingung gitu nyari-nyari skincare buat di pagi hari tuh bagusnya apa sih gitu, ini mungkin bisa menjadikan referensi buat kalian semua gitu yang lagi nyari skincare ya. Aku ingetin lagi, skincare itu cocok-cocokan. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku gitu ya. Jadi harus pinter-pinter milih bahan-bahan skincare gitu, apa sih yang kita cocok, apa yang kita nggak cocok, kayak gitu ya. Oke, sekian video hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Dah!